Padahal kakak udah kasih perhatian yang lebih dari itu. Terus jangan lupa di like, komen, dan subscribe, terus di share juga ya. Inilah takdir cinta Leslar yang dikemas secara khusus dan epik apik dalam kemasan lagu yang mempesona, duet Lesti dan Bila. Maafin Dede ya kak, kalau selama ini Dede selalu meminta perhatian yang lebih dari kakak. Padahal kakak udah kasih perhatian yang lebih dari cukup. Dari cukup. Terima kasih. Thank you. Obas, thank you. Aduh, lega gue. The best pokoknya mah. Obas, makasih banyak. Mantap. Gua langsung shoot. Nanti kan ya. Aha, snap snap, snap snap. Jadi aku sebelumnya kita tahu Pak Yonatan sebagai pemilik 3D Entertainment tentunya sudah menyampaikan duet Leslar yang akan tayang pra menjelang mereka menghalalkan hubungan mereka berdua menjelang akad nikah sebentar lagi guys. Ya, dalam caption di feed Instagramnya Pak Yonatan menyampaikan ketelak Dedek Lesti Kejora dan kakak Rizky Billar untuk rangkaian acara Takdir Cinta mulai besok sampai nanti puncak resepsi tanggal 21 Agustus 2021 Sabtu besok. Thank God akhirnya penantian panjang proses kolaborasi Leslar dengan Once Ungu dan Mr. Enda Ungu akan segera berakhir. Thank you Mas Once dan Mas Enda atas karya indah Takdir Cinta yang dengan indah dibawakan oleh duet Leslar, sebuah lagu yang sangat menggambarkan isi hati Leslar saat ini. Pantau terus YouTube channel 3D Entertainment ya. Tentunya selesainya kerjasama tersebut artinya single duet terbaru mereka Lesti dan Billar sudah kelar dan siap dihadirkan dan disajikan untuk kita sekalian. Tentunya semua tidak sabar menunggu. Ya, bagaimanakah duet Lesti dan Billar yang akan menguras perasaan? Tentu ini adalah momentum yang luar biasa. Ya, sungguh sesuatu yang sangat luar biasa. Pernikahan yang dikemas dengan begitu mewah, termewah karena langsung ditayangkan 2 stasiun televisi. Wow, 3 termasuk ya. Wow, sungguh sangat luar biasa guys. Live-nya ditayangkan 2 TV dan tentunya merogoh kocek yang tak sedikit. Begitupun juga pihak label musik juga mempersiapkan lagu spesial mereka. Apakah ini sesuatu yang tidak spektakuler? Lah, sesuatu yang spektakuler dan sangat luar biasa. Makanya agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru mengenai Lesti dan Billar yang selalu menarik untuk kalian ikuti perkembangan informasinya, terutama yang namanya Takdir Cinta. Jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya cukup mudah dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai Lesti dan Billar kalian dapatkan update-nya setiap saat hanya di channel kesayangan kita ini tentunya guys. Oke, itu saja kabar terbaru terupdate mengenai Lesti dan Billar. Silahkan kalian komentar bagaimana kalian sudah tidak sabar menunggu hal ini, menunggu menjelang detik-detik besok proses siraman tanggal 19 tentunya adalah akad nikah dan show tasyakuran di tanggal berikutnya, tanggal 21. Bagaimana kira-kira menurut kamu terkait hal ini? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.